Benda ni penting. Hello, ada yang cakap juga sindiket diesel ni kan? Ya. Sekarang ni masalah dia tak boleh nak cakap sindiket saja, tapi berbalik pada stesen-stesen minyak ni dok. Sebab ada yang diorang cakap ni stesen minyak tu sendiri yang kau timlah dengan sindiket yang macam kata-kata. Okey, dia ini macam ini. Ada setengah-setengah stesen minyak yang kau tim dengan sindiket. Ada setengah-setengah stesen minyak yang pekerja dia je yang kau tim. Yalah, kebanyakan macam tu. Ada setengah-setengah stesen minyak yang tak tahu benda tu berlaku. Contohnya ada sindiket, dia modify dia punya tangki. Satu stesen minyak dia boleh isi sampai 200 liter. Betul. Ada sindiket, dia nak pastikan dia sukar dijejaki, tangki dia memang boleh isi 200 liter, tetapi mungkin dekat stesen minyak A dia isi 100 liter. Ha, tu 1 liter je. Ha, saya tak tahu berapa, bahkan satu lori biasa berapa. Banyak betul lah. Betul. Tak, liter, tengok, liter. Ayolah, kita tengok pada lori lah. Kalau macam kereta ni mungkin maksimum dalam 80 satu tangki kan. Mungkin lori dia boleh isi lebih kan. So, mungkin kalau yang macam ni susah sikit. Kalau tak ada kerjasama daripada pengusaha-pengusaha stesen minyak yang yang tak bertanggungjawab ni pun, mereka masih boleh mencuri diesel ni. Maknanya dia pergi beli dekat stesen minyak A separuh tangki dia kan, kemudian dia pergi kat stesen minyak B separuh tangki. So kalau jumlah masa dia ambil untuk mengisi minyak ni sama macam lori-lori biasa, kau tak boleh kesan. Betul tu. Tapi berdasarkan pengalaman ni lah kan, dia orang takkan macam tu. Sebab kalau kata dia berada di kawasan tu, sudah, maksudnya dalam kawasan tu ada 3, 4, 5 stesen minyak, dia akan pusing kat situ je. Yalah, 5 stesen tu dia akan pusing kat situ je. Jadi pihak stesen tu yang diorang cakap ni, pihak stesen boleh mengenal pasti orang-orang ni tu. Yalah, so maksudnya macam mana nak kena smart. Itu sebabnya lah, ada setengah-setengah tu pihak stesen terlibat, ada setengah-setengah tu. Kau tak boleh expect stesen minyak ni sepanjang masa memantau. Berapa kali kau dah masuk isi minyak, mana ada stesen minyak buat kerja tu. Stesen minyak lagi lah nak menggalakkan orang isi minyak tempat dia supaya minyak dia habis banyak kan. So yang boleh buat kerja berapa kali isi minyak, nak pantau lori-lori yang buat kerja ni, ialah pihak penguatkuasaan. Tapi kalau tidak ada report daripada rakyat, rakyat tidak memberikan maklumat kepada KPDN contohnya kan, ataupun pihak-pihak penguatkuasaan lain, saya rasa proses untuk membasmi sindiket ni sukar. Sangat sukar. Satu lagi tu, ini dia cakap ni, syarikat-syarikat yang diberi hak untuk supply diesel kepada industri ni pun ada buat kerja-kerja macam ni tu. Ya. Sama jugalah macam mana Hamzah Zainuddin. Ini bukan soal diesel saja, minyak masak pun begitu, gula pun begitu, beras pun sekarang ni begitu juga. Hari ni Sanusi menafikan bahawa kerajaan negeri terlibat. Tak apa lah, nafikan lah, tunggu je lah pihak polis siasat. Apa nak takut, kenapa nak gelabah tak tentu pasal. Kalau misalnya betul tidak ada penglibatan daripada mana-mana pihak yang ada kaitan dengan Sanusi, saman dia lah, habis cerita. Rasanya tak ada lagi ada orang cakap Sanusi yang mencuri beras ni. Tak ada kan. Dia orang cakap syarikat yang dilantik oleh kerajaan negeri. So relax lah, janganlah kelang kabut dan tu pasal. Kata hero. So kalau betul harga diesel ni akan naik sebabkan subsidi ni tu, dan dia akan memberi kesan juga kepada kos. Kita tak tahu betul ke tak betul harga subsidi ni akan naik. Tapi sekarang ni kerajaan buat kerja gila lah memberikan subsidi kepada orang kaya ni. Subsidi sepatutnya dinikmati oleh orang yang betul-betul memerlukan. Cuba bayangkan, orang kaya dah lah kaya, dia ada kemampuan untuk beli kereta besar, tetapi
kereta dia tu rakyat yang membayar cukai yang bayar dia punya petrol. Betul. Di mana datang logiknya? Semalam punya fakta tu nak kena betulkan. Semalam saya suruh budak-budak yang matematik 9 ni buat kira-kira kan. Dia punya kira-kira macam mana lah, macam mana. 1 liter RON 95 RM1.50 subsidi. Subsidi. Kau kali dengan 80 berapa, Raf? Kalau kau pun sama juga macam dua orang malam tu, tak tahu nak cakap apa. 120. Kalau RM1.50, RM120. Malam dia bagi aku angka RM84. Manalah dia? Kita tengah sibuk-sibuk kan. Silap. Dia ingat. Mana ada RM1.50? RM1.50. Harga minyak RM2.50. Subsidi yang diberi kerajaan ialah RM1.50. So RM3.55. Cuba kau kali lah. Kalau RM3.55 kali dengan 70. RM248. Yang ni okey lah. RM248. RM248. RM3.55 kali 70. RM3.55. RM248. So maknanya betul lah kalau Camry memang dia isi minyak RM98 lebih lah. Subsidi dia dapat RM98 lah. Tapi tu kenapa kerajaan tak boleh ke buat kita ikut kita isi minyak tu ikut CC kereta? Maknanya kalau kereta tu 2.0 ke atas, contoh macam contoh. 2.0 ke atas dia kena isi 97. 2.0 ke bawah, sebab biasanya yang Datuk kata Camry, Jaguar ni orang-orang T20 lah. M20 lah. Siapa nak tanggung kos nak pastikan bahawa ada orang yang duduk dekat stesen minyak tu nak pastikan okey yang ni sinyal ni, yang ni sinyal ni. Siapa nak tanggung kos tu? Pekerja sinyal. Lepas tu kau kena ingat tau. Berapa nilai subsidi? RM98. Apa salah RM98 tu bagi dekat orang yang jaga tu RM10, engkau akan menikmati harga bersubsidi. So apa jaminan? Tidak ada kekirisan. Tak ada jaminan. So the only way you can save and solve this problem, apa yang Dato' Sri Najib buat pada 1 Disember 2014, tarik semua subsidi RON 95 disave, bagi direct cash handout kepada the B40. Cuma sekarang ni sekarang ni kita tak boleh dah bantu B40 sebab M40 pun dah melarat lah sekarang ni. Kalau dengan harga minyak semasa hari ni, M40 kalau tak dapat ni mati ni, dengan M40 pun melepek. Top 20 pun melepek juga kan. Kau akan tengok lepas ni Top 20 pun akan tukar kereta, cari kereta yang 2000cc ke bawah. Apa pilihan kita ada, dah harga minyak dunia memang tinggi. So ataupun pindah, kalau tak nak bayar petrol tinggi, tukarlah pakai electric vehicle. Bil elektrik pun setakat satu kereta mungkin dia masih dalam kategori 99% yang disubsidi rakyat. Sekarang ni rakyat yang kena yang tidak dikategori sebagai layak untuk menerima subsidi daripada kerajaan hanya 1%. So carilah BMW apa iX baru RM340,000 kan. Kau mampu pakai lah. Tok kata kerajaan kena ikut langkah Datuk Seri Najib dulu. Tapi kesan dia adalah kemarahan rakyat menyebabkan kerajaan Datuk Seri Najib ketika itu jatuh. Yalah, rakyat marah kat Datuk Seri Najib pada ketika itu. Ketika sebab ini, dia percaya bahawa GST itu tak bagus untuk negara. Dia percaya bahawa rasionalisasi subsidi itu tak bagus untuk negara. Hari ini semua orang dah kata benda yang kita buat dulu betul. Jadi benda ni kalau kerajaan buat, isu yang negatif yang akan dimainkan oleh pembangkang. Dia akan main balik video-video lama Datuk Seri Anwar semua. Dan bila kerajaan buat lah, kalau lah jadi buat benda subsidi bersasar ni, adakah dia akan menimbulkan kemarahan rakyat lagi terhadap kerajaan? So kita kerajaan kena pilih sama ada dia nak buat benda yang betul ke atau benda yang popular. Kalau kerajaan nak buat benda yang betul, dia kena betulkan subsidi. Tapi kalau kerajaan buat benda itu, kemarahan tu kepada penyokong bisnes lah. Betul tak? Ya.
kerajaan buat apa saja pun, kan? Memang tidak ada siapa yang akan menerima kalau dulu kena bayar RM150 isi Camry, lepas ni kena bayar RM248. Tak ada siapa boleh terima. Tak ada siapa boleh terima. Tetapi kena ingat, RM80 bilion bukan jumlah yang kecil. Untuk bahan bakar saja RM50 bilion. So kalau kerajaan boleh fikir macam mana nak cari RM50 bilion daripada sumber lain, then you have an option. Tapi kalau kita tak boleh nak cari RM50 bilion daripada sumber yang lain, so setidak-tidaknya cari separuh. Separuh bagi subsidi macam biasa, separuh lagi ataupun separuh bagi subsidi kepada the B40 dan juga M40. Kemudian duit yang dapat dijimatkan itu dapat buat banyak projek-projek pembangunan infrastruktur untuk rakyat dan kembalikan kepada rakyat dalam bentuk-bentuk benda-benda yang jauh lebih berfaedah daripada memberikan subsidi kepada golongan the top 20. Tapi macam dulu saya rasa benda saya kagum dengan Datuk Seri Najib. Dan masa sama dia tarik subsidi, tapi dari segi dasar dia terhadap pengangkutan awam tu bagus. Maknanya walaupun maknanya rakyat kita pun sekarang ni, kita pun sekarang ni dari segi pengangkutan awam kita dah bagus lah. So mungkin bila kita tarik subsidi ni, it's not cheap to drive our own car to work. So ini juga mungkin akan menyebabkan kita punya public transport kembali menjadi penting, kembali menjadi pilihan utama rakyat. So mungkin dana yang dapat dijimatkan itu dapat di dibelanjakan untuk benda yang lebih penting, umpamanya menambah MRT kita ke, monorail kita ke, LRT kita ke, bus, menambah kita punya bus rapid ke. So benda ni mungkin dapat dipertimbangkan.